Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YTBus. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini, Beast Lovers? Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia selalu ya. Di vlog kali ini, YTBus berkesempatan hadir di SPBU Weleri, tepatnya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Suasana di sini ketika malam hari sangatlah ramai oleh bis PO Gunung Harta yang mengisi solar di sini. Terlihat di sini berjejer banyak sekali bis bersasis premium dari Scania dan Mercy. Kalau boleh jujur, PO Gunung Harta ini memang rajanya sasis premium. Kalian bisa sebutkan sasis premium model apa aja, pasti Gunung Harta memiliki armadanya. Sebut saja yang ada di depan kita, Mercy OC 500 RF2542. Sasis bertipe tronton ini dimiliki oleh PO Gunung Harta dengan berbagai bentuk bodi. Dari Jetbus 3 Plus UHD sampai Jetbus 3 Plus UHD Voyager. Bagi kalian yang sering naik PO Gunung Harta, pasti tidak asing dengan SPBU Weleri ini, karena hampir tiap malam bis PO Gunung Harta singgah untuk mengisi solar di sini. Dan beginilah keadaannya SPBU yang terletak di Jalan Raya Weleri, Kabupaten Kendal. Baiklah Beast Lovers, di depan kita setelah ada Mercy 2542, ada Scania K360 IB, dan ada Mercy 1626, dilanjutkan lagi ada Mercy 2542, dan di paling ujung sana ada Scania K410 IB. Untuk yang ada di depan kita ini Mercy 2542 jurusan Jakarta Malang. Dilanjutkan lagi yang Jetbus 3 Plus Voyager UHD itu adalah jurusan Jakarta Bondowoso. Dan di paling ujung sana ada bis jurusan Jakarta Malang juga. Baiklah, Scania K410 IB Jakarta Malang siap diberangkatkan. Dan tempatnya digantikan oleh Mercy OC 500 RF2542 jurusan Jakarta Bondowoso. Terlihat ada dua bis yang masuk ya, bis tronton ya. Kita belum tahu sasisnya apa. Nanti coba kita dekatin. Baiklah, dilanjutkan lagi ada yang masuk ya, Volvo B11R tronton juga. Bis asal Pulau Dewata Bali ini sungguh sangat luar biasa ya. Berjejer sasis premium dari berbagai merek, semuanya bisa kita temui di sini ya ketika malam hari. Terlihat Scania K360 IB siap diberangkatkan ya. Baiklah, GHTS 025 jurusan Jakarta Madura, SP Jetbus 2 Plus siap diberangkatkan ya. Bis ini bersasiskan Scania K360 IB. Beginilah keadaan SPBU Weleri ya, sangat ramai dengan bis PO Gunung Harta bersasiskan premium ya, Scania, Mercy, Volvo, semua ada di sini. Terlihat Mercy 1626 masuk ya buat mengisi. Terlihat deretan bis bersasis premium. Kalau
bisa kita kasih gelar memang PO Gunung Harta adalah rajanya bis bersasiskan premium. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Di depan kita setelah ada K360iB dari Scania, yang sedang atret ini adalah Volvo B11R ya, menggunakan bodi bis dari karoseri Adi Putro Malang ya, Jetbus 3 Plus UHD Voyager, dan Scania Opticlus 360iB diberangkatkan disusul Mercy 2542 juga siap diberangkatkan ya. GHTS 066 diberangkatkan. Bis asal Pulau Dewata Bali ini memang menjadi rajanya tol Trans Jawa. Baik, dilanjutkan lagi yang siap keluar ini Mercy 1626 dari Gunung Harta, SP Jetbus 2 Plus. Dan inilah sasis premium dari Gunung Harta, Volvo B11R 430 HP. Sangat luar biasa bis Gunung Harta menggunakan bodi bis premium dan bersasiskan premium. Terlihat 2542 kembali masuk ya. Di depannya ada K360iB juga masuk. Emang ini jamnya Gunung Harta sangat ramai sekali. Yang di depan kita ini Mercy 2542 GHTS 046 dan Scania itu GHTS 007 dan yang Volvo ini GHTS 074. Sangat luar biasa sasis dari Gunung Harta Volvo B11R ini. Terlihat mau mundur bisnya, mau beristirahat sejenak buat ngopi. Baiklah, Gunung Harta bersasiskan Scania K360iB siap untuk mengisi solar ya. Kita kurang tahu apakah bis yang mengisi di sini menggunakan solar cor atau emang beli ya. Dan beginilah keadaan SPBU Weleri ketika malam hari. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan akhirnya maju terus dunia transportasi bis di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.